Sukoharjo, luar biasa. Hai hai guys, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat beraktivitas untuk kalian semua ya guys. Oke, kali ini kita lihat nih edisi teman-teman Gilkustik konser di Sukoharjo tadi malam. Hayo, siapa yang nonton? Nah teman-teman, jadi tadi malam itu Mbak Happy nggak jadi nemenin karena kenapa? Karena Mbak Happy lagi sibuk guys, sama-sama lagi ada kerjaan ya. Tadi malam tuh Mbak Happy kalau nggak salah kontenan sama Mas Vicky. Alhasil tidak menemani Mas Gilga di Sukoharjo ya guys. Tapi tenang saja, abis ini mereka nggak LDR kok, langsung ketemu lagi guys. Kalau kata Mas Gilga mah, Mbak Happy lagi sibuk. Sibuk apa coba? Sibuk mencintaiku katanya guys. Dalu wong sing sampe saiki senengane ngeliyo. Kita akan undang sayangku. Kalian berharap sing diundang sapa? Wonge lagi repot. Cintaiku. Nah kan katanya lagi repot mencintaiku. Oh ya guys, dan tadi malam juga berhubung masih rame-rame ya di TikTok yang Rabi menang-menang itu loh guys. Katanya Rabi menang-menang ada sesuatu nih. Seperti biasa ya guys, komen hater selalu dibikin candaan oleh Mas Gilga. Malah ngerosting sendiri-sendiri guys dia. Oh iya, kata Mas Gilga menikah itu enaknya cuma 5% guys. Cuma 5% doang ya. Tapi 95%-nya enak banget. Kata Mas Gilga, kita doakan yang menikah kemarin menang-menang, semoga cepat diberi momongan. Karena konon katanya, si mempelai prianya udah gak tahan loh guys katanya ya. Udah gak tahan pengen nimang anak, cie. Jangan lupa aminkan. Menikah itu enaknya hanya 5%. 95%-nya enak banget. Sumpah, ya. Tapi kerumuh-kerumuh dia ingin jadi nenek si Radini. Tuh guys, dengerin katanya yang cowoknya udah gak sabar pengen cepet-cepet menimang ya, menimang dede bayi. Kita doakan saja yang terbaik, kita doakan mudah-mudahan memang cepet dikasih momongan. Ingat guys, ini yang mendoakan bukan hanya 100, 200, 10, 20 orang ya, tapi ribuan orang pastinya yang mendoakan. Dan kita gak pernah tahu, barangkali nih siapa tahu di antara doa kita semua itu ada salah satu doa teman-teman yang dikabulkan, ya kan? Dan semoga nih teman-teman yang mendoakan untuk Gilpi, doa terbaik itu mudah-mudahan kembali lagi kepada kalian yang mendoakan ya guys. Yeah.